Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas pimpin doanya ya. Baik, Bu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Baiklah, sebelum pembelajaran kita absen dulu ya. Ya, Bu. Nazaimi. Saya, Bu, hadir, Bu. Al-Rashid. Saya, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Julaiha. Saya, Bu. Maya, hadir, Bu. Rahmat, nggak datang, Bu, sakit. Oh, sakit ya? Ya, Bu. Tasya, hadir, Bu. Nanda, hadir, Bu. Rizka, hadir, Bu. Zahra, hadir, Bu. Ilham, saya, Bu. Fikri, saya, Bu. Putri, saya, Bu. Baiklah anak-anak, ada yang tahu kita hari ini pembelajaran apa? Tahu, Bu. Belajar apa? Perbandingan. Ya benar, kita hari ini membahas perbandingan. Udah ada yang baca materi yang Ibu bagi semalam? Sudah, Bu. Perbandingan dua besaran. Selanjutnya, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran di kehidupan sehari-hari. Nah, semalam kan Ibu udah bagi materi ke kalian. Udah dibaca belum? Udah, Bu. Nah, siapa yang tahu apa itu perbandingan? Angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, Indah. Kalau menurut saya, perbandingan itu merupakan sebuah cara ya benar, tepuk tangan tuh Indah. Nah, kita kan udah tahu apa itu pengertian perbandingan. Jadi perbandingan itu ada 3 jenis. Yang pertama, perbandingan senilai. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Dan yang ketiga, perbandingan bertingkat. Ibu mau tanya, siapa yang tahu pengertian perbandingan senilai? Ayo, tangannya. Saya. Ya, Santi. Ya, perbandingan senilai itu artinya adalah perbandingan yang melibatkan dua rasio yang sama. Contohnya? Contohnya adalah perbandingan jumlah tepung dan juga banyaknya roti yang dibuat. Ya, benar. Benar. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Ada yang tahu nggak apa itu pengertian perbandingan berbalik nilai? Ya, kita. Akhir itu perbandingan bertingkat. Ada yang tahu enggak apa perbandingan bertingkat? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Maya. Perbandingan bertingkat itu ialah salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contohnya? Contohnya itu kelereng Abdul dan Beni adalah 3:5. Ya benar, tepuk tangan untuk Maya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Satu kelompok 5 orang ya. Ya, Bu. Ketua kelompok 1 Putri, kelompok 2 Zahra, kelompok 3 Anita, kelompok 4 Maya.
Maya, kelompok 5 Santi. Ketua kelompok sekarang maju ambil materinya. Dioper ya anak-anak. Ya Bu. Putri. Ya. Udah pas semuanya? Ya Bu. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Kemudian dikerjakan dan didiskusikan ya. Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya udah habis. Ya, belum siap. Sudah siap kan? Udah Bu. Sudah Ibu. Udah Ibu. Oke. Coba perwakilan dari satu kelompok maju ke depan. Siapa yang bisa? Saya Ibu. Ya Fikri maju ke depan. Kerjakan yang A ya. Kan Bu? Ya betul. Yeay.